Pemirsa, sejumlah orang tua menangis saat menyambut kedatangan ratusan siswa SMP Darussalam Cibitung Bekasi ke sekolah mereka setelah dikabarkan terbawa arus laut di Kepulauan Seribu. Namun seorang siswa meninggal dunia dan 5 siswa lain dirawat di rumah sakit. Puluhan orang tua siswa tak kuasa menahan tangis begitu melihat kedatangan anak-anak mereka di SMP Islam Terpadu Darussalam Cibitung, Jawa Barat, Rabu sore. Satu persatu siswa turun dari truk yang mengangkut mereka usai mengikuti kegiatan outbound di Pulau Kotok, Kepulauan Seribu. Kegiatan outbound ini berakhir duka karena 6 siswa tenggelam di perairan Pulau Kotok. Nonton di perahu apa? Enggak, lagi main. Berenang di pinggiran pantai. Pinggiran pantai itu. Berapa orang sih katanya? Kurang tahu deh. Peristiwa berawal ketika ke-6 siswa tersebut berenang tanpa diketahui guru mereka. 5 orang siswa bisa diselamatkan. Namun seorang siswa, Hilman berusia 13 tahun, meninggal saat hendak dibawa ke puskesmas terdekat di Pulau Kelapa. Polisi langsung memeriksa jasad korban. Untuk dapat melihat apakah itu kecelakaan murni ataukah ada kelalaian. Kelalaian mungkin kan bisa dari pihak yang membawa, dalam hal ini kepala sekolah mungkin, atau pengawas dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ada kelalaian dari pihak pengelola resort di sini. Kegiatan outbound berupa pengenalan air hingga menyelam di laut yang diikuti 190 siswa ini sebenarnya diawasi 30 orang guru. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah terkait kejadian ini. Tim Liputan MNC Media melaporkan.